Satuan Binmas Polrestabes Medan bekerja sama dengan Triwrata TV mengadakan pelatihan membuat laporan video menggunakan handphone. Dengan pelatihan ini diharapkan para Babinkam Tipmas sejajaran Polrestabes Medan yang berjumlah 228 personil mampu melaporkan kegiatan Babinkam Tipmas mereka yang akan disiarkan di Triwrata TV. Wakasat Binmas Kompol Widya meminta para Babinkam Tipmas untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Apalagi saat ini teknologi sudah semakin berkembang. Sebelumnya, para peserta pelatihan diapel oleh Kapolrestabes Medan untuk diberi pengarahan, sekaligus membuka pelatihan dengan resmi. Para peserta antusias mengikuti kegiatan yang dibawakan oleh tim Triwrata TV Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triwrata TV. Salam Triwrata.